melawai. Apa Pak Asyad mendampingi saya tentunya di Dewan Pertimbangan yang ya mirip-mirip di tahun 2021 di mana selalulah ada duo yang kelihatannya juga baik-baik saja. Waktu itu memang formatnya satunya ketua umum, satu ke dalam pertimbangan, tapi sekarang ya karena udah di apa berikan amanah 14 September jadi ketua umum, ya saya sangat terbuka apabila apa Pak Asyad mendampingi saya tentunya di Dewan Pertimbangan yang artinya di situ disepakati bahwa Mas Anin ini ketuanya, ketuanya dan Mas Asyad ini Dewan Pertimbangan. Ya, dan memang bukan itu saja, tapi saya ingin apa juga mengajak teman-teman mengetahui bahwa untuk ADART Kadin, Munaslup itu adalah forum atau Munas secara umum, forum dan lembaga tertinggi daripada organisasi. Di mana yang mengusung adalah teman-teman Kadin Provinsi dan juga anggota luar biasa atau biasa disebut asosiasi dan himpunan. Nah, jadi itu bukan kemauan apa A atau B ya, tapi memang itu suara dari para pemegang kepentingan. Dan seperti diketahui apa Munaslup itu dihadiri oleh wakil pemerintah, wakil rakyat dan juga apa ada SEOC-nya mendapat izin apa ya resmi ya. Jadi bukan mengenai kami A atau B, tapi intinya apa amanahnya. Nah, tapi saya juga ingin apa tidak terlalu lama kalau boleh apa apa terlalu anget-anget ngomongin mengenai internal ya, karena ya dalam waktu 2 minggu lagi terbentuk pengurus lalu juga. Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar bicara yang tajam. Tidak, ini kan kebohongan, Dok. Mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam, Nilu. Ikuti semuanya bersama Kompas TV.